Tapi gue kuri bakan dulu, aku jadi ngiseng, cak aku ngoyoh, cak aku umpah pokoknya sangat petal bah aku ya, kamar petal hilang gue. Nanti kalau ke, gue putih-putih kalau nggak tenggelam cek, ngato mangkat nih ngato kotor ke, buatan petal kali kaki ambah. Numpak pesawat apa buatan pak? Ketinggalan ke, biar pesawat ketinggalan. Niku temeriko, lano pemawan pak? Gue ke dukung ke kalau ngajang ngate nganot, jadi kalau ya ngate murah putih-putih ke. Mboten semora pokoke kakek kidal kados dadi ambake. Bu Indi niku estri napa kakung? Estri. Estri. Nggih. Lajeng Pak, misalnya teng Ka'bah nggih jenengan raos teng Ka'bah. Ya ketingale nggih, ketingale kok kula nggih, mboten semora nggih ketingale nggih. Ketingale nggih ketingale apa sih kula kok kan teng anut dadi mboten abang ijo kan wasrah di ambake. Nggih. Nek karo taku Mas pokoke aja takon marek-marek. Wong ngoten nggih, kalau mboten tangkret. Mungkin di kondor ya. Kuture ke biasa numpak ke kayak apa sini ke apa itu ke mereka ke tempat pesawat malah ketinggalan ya gue pada pesawat ke apa sini numpak sampai langsung pak tanggung di pak dengan aku mantap tanggung macet langsung. Amin. Amin. Sangin putih pasti. Sebab memang Allah itu mengganti seperti itu yang ada dengan adanya barang-barang gaib itu seperti jin, jin Islam, jin kafir juga ada. Ya ini yang jelas Pak Kasir ini diberangkatkan oleh jin yang Islam, juga yang baik juga jinnya. Insya Allah mungkin juga diterima oleh Allah ibadahnya Pak Kasir ini. Keyakinan Bapak dari mana Pak? Dasarnya? Ya berdasarkan keterangannya dari Pak Kasim tadi, dan saya keyakinan bahwa Allah juga menciptakan makhluk, termasuk jin juga makhluknya Allah juga. Jin itu juga ada yang Islam, ada yang kafir. Ya dia ternyata gitu. Ada. Ya, dia bilang gitu. Iya. Saya benar makhluk. Setelah mengenal Pak Kasim ini
Ya saya juga bingung juga, tapi ternyata setelah menerima dengan secara alih, ya insya Allah saya sudah biasa lah, bisa berjumpa dengan kenyataan. Ya ingin tahu di penasaran dan keadaan Pak Kasidin gimana datang dari Mekah itu. Berarti tim kamar nih.